Tak ada apa yang menarik datang ni. Usau ni. Jom kita tengok jap. Motor menarik. Boleh tengok jap. Timba brother ni boleh usahlah jalan. Usah apa tu? Vespa. Vespa tu. Tapi asal rusty betul eh. Paling rusty tu. Karat betul eh. Kawang. Bang, rosak pun. Eh, tak ada tu koplak je. Okey eh. Duh, okey 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 dah settle lah. Aduh, okay, tak sah lah kalau tak hitam buat motor ni. Tengok, aduh, wai. Menarik bang motor abang ni. Tak lah, biasa bang. Eh, rusty betul ni. Eh, okey bang, motor boleh jalan lah. Okey, okey, boleh jalan. Dah, dah tu koplak ni. Tak ada masalah apa eh. Tak ada, tak ada, tak ada. Settle, dah boleh. Boleh jalan ni. Eh, ni alang-alang eh. Haa. Bang, kita nak simak-simak pasal motor ni bang. Eh, boleh. Tapi, segan lah motor biasa je. Eh, ni. Tak biasa ni bang. Motor ni tak biasa. Jarang jumpa ni. Kita tak biasa tengok. Eh, okey tapi jalan ni. Wah, sini sesat juga kadang banyak kereta. Kalau nak boleh pergi rumah saya tapi sing jauh sikit lah. Boleh sangat. Kita follow lah boleh. Kita follow. Boleh boleh. Okey okey. Okey. Baik. Okey okey. Kita follow. Kita follow, kita follow, kita follow. Motor ni kita tengok macam mana cerita ni. Itulah pasal. Ini memang trend ataupun asyik ni macam trend lah. Tapi trend, eh? Tapi bukan selalu ada tak? Selalu jumpa Vespa, tapi Vespa orang dah buat cantik, kilat. Ah, dan metalik apa semua. Ah, jadi macam di diberi nafas baru lah. Okey. So, hari ni kita jumpa satu motor tepi jalan. Motor ni memang agak special. Jom kita tengok. Dan selamat petang. Okay, hari ini kita jalan-jalan cari goreng pisang. Aha. Jumpa abang Azri. Abang Azri dengan motor dia tadi tepi jalan. Dia tukar plug dia kata. Saya tertarik dengan motor ni sebab apa? Biasanya kalau kita jumpa motor-motor klasik Vespa ni, dia orang dah buat balik kilat, cantik, buat body dah diberi nafas baru lah kata orang. Okay, tapi motor yang satu ni memang dah diberi nafas baru tapi dalam keadaan yang kita panggil rusty. Ya. Rusty, super rusty kot. Super ada. Sebab ada satu body semua rusty. Tapi kalau ikutkan penjagaan motor yang rusty ni dengan motor yang telah dibaik pulih warna dengan tadi yang dia lepas baru tu, rasanya ni lebih susah kot, betul tak? Betul, sebenarnya lebih susah. Risiko dia lebih tinggi sebab bila dah rusty ni, possibility untuk lantai bobos, body berlubang lagi tinggi. Sepatutnya bila dah keadaan macam ni, kita dah kena lika ataupun spray clear lah. Tapi macam saya nak biar lagi lama sikit, biar lagi nampak lagi lama, baru saya clear. Okay, sebab kalau keadaan macam ni, warna dan body tu sendiri tak ada protection langsung. Betul. Betul, direct. Betul, eh? Betul. Okay, betul. Nak dapat macam ni bang. Aha. Sama ada benda ni memang natural menjadi karat ataupun abang memang buat karat? Memang buat karat. Asalnya datang color biru. Biru cair. Biru cair. Memang kira lama. Tapi niat saya beli ni memang saya nak karatkan. Jadi kalau saya nak biar dia natural karat, maka masih lama. Jadi saya terpaksa buat sendiri lah. Okay. Nak tanya, macam mana bang? Proses nak karatkan tu bang? Proses nak karatkan ni sebenarnya saya minta bantuan kawan saya. Okay, dia ada mesin grinder apa semua. Jadi dia pakai mesin grinder. Ada part-part yang ada yang kena pakai tak pasir sikit semua kan. Yang mana yang detail. Macam tu lah. Tapi saya bukan orang yang detail sangat. Jadi saya rasa macam okey, nampak karat, okey jalan. Sebab asalnya bila lepas kita dah grind, dia akan tak nampak macam ni. Dia color macam nampak macam color besi lah, macam alloy kan. Lama kelamaan dia akan jadi karat macam ni lah. Betul, sebab dia tak ada protection, dia langsung direct kan. So contoh hari ni grinder, berapa lama nak karat macam ni? Ni dah 3 tahun lah. 3 tahun. 2017. Pakai motor berapa lama? Dari 2017 dah saya ambil. Datang pun buat karat. Saya dapat November 2017, dalam Disember Januari tu saya dah buat macam ni. Okay. Okay. Sampai mana dah motor ni bang? Motor ni Melaka pernah. Melaka. Pahang pernah. Balok. Lumbur Pantai betul di event Lumbur Pantai. Ada join juga tapi sekadar suka-suka ya. Kalau penjagaan enjin macam biasalah bang. Enjin macam biasa lah, tapi sebab dia enjin super yang standard, dual port. Jadi
tak laju macam yang kau tengok PX XL ni, dah betul-betul tu dah elektronik. Dan memang tu dah penjagaan dia lebih senang. Yang ni kadang-kadang tak kena tukar part 6, tukar kapas atau apa. Super 150. Ah ya, betul. 150. 1960 sampai 1979. Okay. Tahun ni motor ni ND. 3669. Tahun berapa? 1970. Tak lahir lagi. Tak lahir lagi. 7 tahun sebelum kelahiran. Inilah motor dia. Okey. Beli dulu berapa harga? Beli harga 3600. 3600. Komplitlah. Komplit. Kalau tengok macam ini macam siapa nak pakai kan? Siapa nak pakai mesti. Tapi dah ada orang minat dia. Rasa kalau okay lah, dalam grup Bus Pabang mesti ada grup kan. Adakah ni yang paling karat atau lebih? Ada lebih lagi karat? Ada lebih karat. Ada lebih karat dari ni. Saya ada yang memang dah lubang-lubang, ada yang lantai betul-betul ni semua dah lembik. Tapi diorang still preserve benda tu sebab model. Yang diorang tu model yang lagi lama ada jobot, ada yang super Mark 1. So diorang nak nampak original look dia, so tak boleh biar je. Kalau katalah macam ni kan, dah karat dia tahap maksimum lah, dah lubang karat dia. So apa langkah seterusnya? Kena buat balik body tu kan? Perlu. So nak kena simen balik rumah? Depends pada part. Sebab Vespa ni dia senang. Okay, contoh let's say macam saya cakap tadi, bahagian lantai. Contoh lantai, sini dia ada, dia boleh tukar bahagian lantai saja. Let's say kalau dia kata okay, dada lah yang problem, okay potong lah bahagian dada saja kita ambil. Macam tukar cover set. Konsep dia macam gitu lah. Tapi dia memang dah ada orang yang remake balik, yang baru. Sama sebiji macam ni. Semua ada, Vespa ada, Lambretta ada. Dia contoh kalau ni berlubang, dia buat balik sini. Tak payah sampai bawah kan. Potong dulu lah. Depends lah, ada orang nak jimat mungkin kalau lubang-lubang sikit tu mungkin dia boleh simen saja. Tapi kalau dia ada modal lagi, okay. Once ni lah, beli part ni, beli part ni. Semua original part ke? Tak original part, sebab ada yang saya dah tukar macam lampu belakang, saya dah tukar. Sebenarnya Vespa saya ni, saya dah lowok kan. Dah lower kan? Saya dah potong spring depan dan belakang. Rapat ni. Waktu tu rendah kan? Okey, ni saya nampak macam baru grind ni. Ni nak buat karat kan? Bukan. Kepala ni material dia lain, besi lain. Jadinya dia takkan karat. Sedangkan kita stainless buang steel. Color sama. Sama masa. Sama ni masa grind, masa sekali dengan body lah. Sama. 2017 dulu. Tapi tak karat-karat? Tak. Dia memang material dia bukan material untuk karat. Untuk karat. Betul. Suara sembuh sembuh. Sekarang tak karat. Spray coklat je lah. Ini tampak karat. ada juga yang buat macam tu. Ada juga. Kelajuan ni bang. Pernah melawat. Agak-agak dah lower apa semua. Kelajuan paling maksimum ah. Maksimum 80, 90. Lebih. Lebih kita kalau biasa kalau jalan standard 80 tu standard ah. Saya naik berdua dengan rumah saya 120. Tapi 120 tu memang tu maksimum dia. Tapi tak sesuai lah dengan keadaan mesin ni. Nak buat 120 maintain tak sesuai lah. Sekadar nak macam santai. Mula minat Vespa lah. Dari sekolah lagi. Zaman sekolah, pasal kita terdedah dengan band-band macam band-band punk, band-band skinhead macam itu. Jadi diorang memang macam kira transport yang mewakili underground ni Vespa. Jadi start dari situ kita dah start minat lah. Saya pun baru je main Vespa ni 2017. Saya start kerja, first Vespa saya Vespa XL. Time tu saya beli bulan 4, ni saya beli bulan 11. So ni Vespa yang ke? Kedua. Vespa model tak? Minat tapi belum sampai level lagi. Semua model je. Saya tengah cek klasik. Okey lah, ni apa dia ada Vespa modern, abang ada Vespa klasik. So saya pun Vespa ni tak berapa main, tak family sangat dengan saya lah. So apa beza modern dan klasik macam ni? Kalau macam dari segi bentuk memang sama je lah kan? Mungkin dari segi teknologi sistem pun lain. Bentuk modern ni ialah dia remake macam adaptasi daripada yang klasik. Macam model semua sama je, dia ada lah Sprint, ada Primera, Super, ada Primavera, dia ada 46 tu apa? 946 eh? 946 lah. 946 tu, itu ialah first Vespa dulu. Dia remake balik. Dia remake balik je. Tapi sistem apa semua sama?
Sudah jadi ada i-gate, ada elektronik, full totally full berbeza. Yang paling jelas ialah ini ada gear, yang tu automatic, tak ada gear. Cuma enjin dia. Betul. Ah, skuter lah. Betul. Kalau macam Vespa model, dia punya enjin dah kat tengah lah. Kalau gitu, bila kita buat Vespa moden, kita tak ada feel untuk Vespa klasik. Sebab satu, gear tak ada. Sebab ni istimewa dia ni. Gear dia pakai shift kat dia, pedal kan. Main pusing-pusing je ni. Dia grip shift. Dia grip shift je ni. Kalau Vespa moden, auto. Auto. Masuk sama dengan skuter lain. Betul. Okay, lepas tu, mungkin boleh inspirasi daripada bentuk je lah kot. Bentuk lah. Tapi satu dia satu company juga, Piaggio juga. Betul je lah. Tapi macam deal apa, remake balik lah yang lama tu. Tapi dengan keadaan dan teknologi zaman sekarang. Feel dia mungkin lain. Tapi saya rasa setiap orang yang ada Vespa klasik nak ada yang moden. Dan yang ada moden akan ingin nak yang klasik. Ada bunyi dia pun lain tak? Bunyi dia pun lain. Lain. Ini kalau bunyi dia sunyi ketam ketam. Ni jadi kita lebih sebenarnya lebih steam bunyi ni. Kalau bunyi Vespa moden tak ada bunyi. Bunyi skuter biasa. Skuter biasa lah. Abang ni kalau tak apa-apa dah vintage lah. Buat kereta dia pun dah vintage lah. Nak tengok jackpot jumpa pula hari ni. Volkswagen. Volkswagen. Tahun? Ni tahun 68. Tahun 68. Lebih kurang. 70, 68. Ni tu lagi. Naik Volkswagen ni tak takut air kering lah. Sebab air dia sensor kering. Air tu tak ada. Air dia sensor kering. Tu istimewa dia Volkswagen. Enjin belakang. Ya. Betul? Sini kalau nak bawa ni. Aircon semua dah buat apa? Tak ada. Aircool lah. Aircool, so kita tak pakai aircon lah. Harapkan yang ni lah. Pak. Ni paling jauh orang mana, mana orang sampai? Kelantan lah. Kelantan. Paling jauh balik kampung lah. Okay. Saya tadi dimaklumkan Volkswagen dah sampai Kelantan. RS dah sampai Kelantan. Basikal tu pun dah sampai Kelantan. Betul? Basikal betul. Basikal dah sampai Kelantan. Touring bike. 11 hari nak sampai Kelantan naik basikal. Balik 11 hari lagi? Tak, balik kita naik bas lah pasal naik bas? Geng-geng semua so ada hal lain lah. Jadi kita naik bas lah. 11 hari. So tak ada escort, highlight apa semua tak ada? Basikal, semua basikal? Yes, yes. Berapa biji kat basikal? Kita starting 4 biji tapi halfway ada seorang tu injured. Jadi kita ketiga yang 11 hari pergi je tau. Saya kalau sampai Kelantan 11 hari, basikal tu buang. Ataupun siapa nak beli. Serik tak naik basikal lah. Aduh, jiwa kena kental. Ni memang jiwa kental. Siapa naik basikal kental. Jiwa ni. Sebab tu saya kental. Cik Puyo. Okay. 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 Sebabkan kita dah mengganggu waktu dia. Kita nak bagi sikit baju. Kebetulan kita bawa hari ni. Ya, kebetulan. Pasal kan bisa goreng. Buat baju sikit. Okay, bang. Masih main. Okay, thank you. Jap. Kau ada juga sikit lah. Cendera hati ke cendera mata. Ada juga. Ada dua. Ada dua dah. Okay. Touring tribe. Kira punya clothing lah. Touring tribe. Sendiri. Dia punya tagline. Tour sampai tour. Tour sampai tour. So nak, kalau nak ni FB ke macam mana bang? IG kita ada. Touring tribe. Okay. Boleh cari di IG. Touring tribe. Tour sampai tour. Ni untuk. Tak kisah. Ni. Siapa pun, siapa naik Vespa ke, naik Beetle ke apa, siapa yang traveler, yang mat tourer kan. Okay, inilah. Boleh, pergi ke IG, Touring Tribe, tour sampai tour. Ya, boleh sebi-sebi dalam ni. Dah ada merchandise sendiri. Merchandise, betul. Kan? Ada. Okay, untuk petang ni, rasa sampai sini. Pada semua subscriber, follower, terima kasih kerana menyokong kami selama ni. Dan yang belum subscribe tu boleh tekan subscribe percuma saja. Okay, semoga kita berjumpa di next episode dengan konten yang lebih menarik. Dah, cik pisang kuih, jom. So, kita tak settle lagi. Sekejap sini.